Halo guys, jumpa lagi bersama saya Deka dan Kapur. Video kali ini saya akan panen buah labu atau yang disebut di desa saya itu adalah waloh. Ini kan bulan puasa, saya akan panen buah labunya untuk kolak. Gimana keseruannya? Langsung saja ikuti saya. Oke. Ini buah labunya alias ini pohon labu. Kita cari labunya. Ini buahnya masih belum masak. Kita cari yang udah tua atau yang sudah berkapur. Ini juga belum. Cari dulu ya. Sudah masang. Nah ini part 1 yang udah tua. Nah, part 1 labu yang udah masang. Tetap dulu, kita tarik lagi. Cari-cari. Lagi nggak masuk satu. Dapat lima. Lima labu. Tuh, dapat lagi. Dapat lagi. Ada banyak yang matang. Kumpulkan lagi. Cari lagi. Wah. Lagi. Masih hijau. Panen labu, panen labu. Ini banyak sekali yang masih belum matang. Tahu belum tua. Kita biasa sudah tua aja. Thank you.
panas. Ini saya mencarinya pas sore ya, sore hari. Jadi agak panas dan tenggorokan kering juga, soalnya puasa. Pokoknya mantap, panen labu, dapat labu 9 labu dari sekian banyak tanaman labu ini. Ini saya panen dapat 9, lumayan buat kolak atau dijual. Itu vlog saya mencari labu. Ya, kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan subscribe ke teman-teman kalian misalnya ya. Bye.